Gak ada niatan untuk tahun ini menikah? Nah, enggak. Kenapa? Nah, langsung pada nyaut tuh ya. Belum ada panggilannya aja, belum ada keinginan untuk menikah. Pasangan, kalau orang nanya pasangannya udah ada? Udah, pasangan saya selama 10 tahun terakhir itu masih orang yang sama. Lebih malah. Kalau dia sih kadang-kadang nyebut angka pastinya, cuman aku bilang udahlah saya berhenti berhitung di angka 10 aja ya. Yang penting kita masih bersama. Dari keluarga kak? Apakah karena takut dia? Ya ada trauma kak, traumatik sampai akhirnya belum ada panggilan untuk ke arah menikah gitu? Enggak, mungkin memang aku orangnya aneh kali ya. Agak berbeda daripada umumnya. Mungkin karena gini, aku termasuk orang yang suka bertanya kepada diri sendiri untuk keputusan hidup. Bertanya ke orang tua ya, apa yang akan menyakiti mereka, apa yang dapat merugikan mereka, harapannya apa. Tapi hanya sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai keputusan akhir. Karena apa, aku bukan tipikal orang yang mau mencari kambing hitam atas keputusan aku yang salah. Kayak contoh, kesalahan aku berinvestasi di Indosuria, aku tidak menyalahkan siapapun kecuali diri aku sendiri. It's my decision kok. Gak ada unsur pepet tuh, dia lumayan menyalahkan mamanya, karena itu kan mamanya yang menaruh keputusan bapak di sana. Aku gak melakukan itu karena ini pure dari keputusan aku. Dan itu yang aku lakukan, prinsip cara aku menjalankan hidup. Tidak pernah mau mengambil keputusan karena desakan atau dorongan dari orang lain. Sehingga kalau aku melakukan kesalahan yang salah, jadi kalau aku mengambil keputusan yang salah, aku tidak pernah menyalahkan siapapun karena itu adalah keputusan aku. Tapi kayak memang selama ini pandangannya terhadap pernikahan apa sih banyak sampai akhirnya belum terpanggil? Pernikahan itu adalah suatu komitmen yang bagus, bikin baik. Orang yang memutuskan untuk menikah luar biasa, tapi mungkin aku memandang kadarnya lebih kuat dibandingkan, lebih cenderung lebih berat karena ya bukan karena apa-apa ya, ya gak pernah ditelaah lebih dalam aja, memang ngerasa ya udah nanti aja kalau aku udah ketemu orangnya, tinggal pasang janur kuning aja, cuman masalah waktu aja. Apa belum yakin sampai sekarang? Aku udah yakin banget. Aku tahu aku akan menua bersama dirinya. Tapi ini kelihatan masih kelihatan awal juga, makin lama. Tapi kayaknya mungkin karena ada keterawatan nanti. Aduh. Kata musim sekarang kayak gitu. Gak ada, tanya aja ke klinik manapun. Kapan sih hanya kesana? Aku tuh orangnya gak bisa komit untuk, apalagi kan kalau klinik kecantikan pakai paketan. Belum hari ini datang, terus besok paketannya keburu angus. Dan dia bilang, gue gak bisa pakai paketan, waktunya suka gak dapet. Tapi mungkin kata kuncinya adalah bersyukur dan bahagia. Bersyukur karena, terima kasih untuk ujian yang terima kasih. Bersyukur karena aku bisa merasakan kebahagiaan. Tadi malam aku nemu katanya. Kata-katanya dia bilang, bukan bahagia mbak. Lebih tepatnya menggambarkan kamu tuh orangnya hidup dalam suasana sukacita. Aku sempat bingung untuk gue. Gue agak bingung ya. Apa sukacita tuh gimana? Karena kondisi aku saat ini harusnya aku lagi berduka banget. Duit lagi hilang. Jaring pengaman aku menipis. Tapi aku masih bisa mengontrol diri mungkin ya bahasanya ya. Karena aku punya basic rasa kebahagiaan atau sukacita yang menjadi dasar landasan hidup aku saat ini. Tapi juga ada yang lagi ramai nih, gak ada bilang kalau gak punya anak itu bikin kita lebih awet juga. Aduh, itu ya aku udah baca ya. Ini mungkin cara menginterpretasikannya agak beda-beda ya semua orang ya. Aku sih kalau baca itu kan gara-gara ada yang nanya ke dia, terus dia menjawab kan kalau salah satunya mungkin dari sisinya dia adalah karena dia memilih untuk tidak punya anak. Tapi apakah itu menjadi obat jaminan obat awet muda? Gak ada yang bisa jamin awet muda. Yang bisa menjamin awet muda adalah bagaimana pola hidup kita, cara kita memandang terhadap hidup. Aku bersyukur kalau aku dibilang awet muda, tapi apakah itu karena hal-hal tertentu aku gak pernah menelaah ya. Yang pasti mungkin yang aku rasakan, aku menjalankan hidup aku dengan banyak rasa syukur dan rasa bahagia. Jadi waktu dia dalam kemarin ada yang bilang ya, bilang gak setuju mungkin ada unsurnya. Tapi apakah mutlak itu jawabannya? Karena banyak juga, terus kita punya anak 5, 4, atau masih banyak ABG, kayak gitu, ABG. Jadi jangan menelan makanan bulat-bulat, dicerna dulu statement orang, arahnya tuh kemana. Mungkin dia hanya memberikan semacam testimoni bahwa
hidupnya dia menjadi awet bijak karena mungkin ini, karena itu yang dia jalani. Tapi ada bukan menjadi baku, kalau lo punya anak lo jadi cepat tua, enggak gitu. Cara pandangnya aja terhadap itu. Oke, kayaknya terakhir walaupun walaupun belum menikah tapi hidup masih tetap bahagia kah? Masih dong. Bukan masalah bukan nikah, pernikahan tidak menjamin kebahagiaan, itu yang aku lihat. Tapi punya duit tuh menjamin duit gua hilang. Itu juga. Itu lebih penting. Pernikahan bisa gagal gara-gara ekonomi loh. Iya. Oke. Aman. Terima kasih banyak. Thank you.